dia nggak bisa ikut. Apakah pulung gantung benar ada? Saya mencari tahu lebih jauh mendatangi Alas Bunder, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Gunung Kidul. Di bagian selatan Gunung Kidul terdapat Pegunungan Seribu. Konon wilayah ini cukup angker. Di tempat ini, saya dan Jen akan mencari tahu tentang pulung gantung. Kayaknya ada sesuatu di sini. Sebelah kanan kakak tuh mungkin kakak nggak bisa ngeliat, cuman kalau aku ngeliat di situ ada orang. Sebenarnya agak menanyakan ke kita kenapa kita kesini. Menurut aku, kadang emang mereka bisa datang ke sini, cuman mereka tidak selalu ada di sini gitu. Tadi datang ke tempat ini tuh kayak rasanya tuh sedih aja. Maksudnya sedih kayak gimana? Aku kayak pengen nangis bawaannya gitu, sedih banget. Terus ya gitu deh. Kamu sedih, kamu pengen nangis datang ke tempat ini ada hubungannya dengan apa yang kamu lihat? Iya, kayak ngerasain aja dulu mereka kayak apa di sini. Itu apa yang kamu lihat? Kalau menurut aku sih, kayak sepenglihatanku, dulu tempat ini tuh mungkin dulu kerajaan, cuman aku gak tahu itu kerajaan apa, dan kerajaan itu dulu di, apa ya, kayak di ini, didatengin sama kerajaan lain, terus kayak mereka hancur kerajaannya dan banyak yang meninggal. Jadi, menurut aku, ya banyak lah. Di sini? Iya, dan tadi juga ada sempat beberapa lihat, ada perempuan Jawa gitu, kayak pakai apa kemben-kemben gitu, kayak mereka minta tolong gitu deh. Itu di mana yang banyaknya ada orang-orang yang kamu tadi bilang bekas kerajaan? Bekas kerajaan ada di sebelah sini-sini. Sebelah kiri kita? Iya. Kayak pegunungan kecil gitu ya? Iya. Ya di sini? Daerah-daerah sini, sepanjang inilah. Jadi kamu bisa lihat itu ada apa? Itu ada perempuan, dia pakai baju Jawa, terus ya intinya kayak minta tolong aja dan dia nanyain kenapa kita kesini. Banyak banget di sebelah sini nih, ini karena auranya negatif banget sebelah sini nih. Di sini? Ya, daerah-daerah sini. Rinding aku asli. Ya ini banyak banget, udah berbagai macam deh di sini, ada laki-laki, dia pakai baju hitam, dia badannya nggak terlalu besar, ada di atas sana. Yaudah. Coba kamu senter yang mana? Ini nih, pakai ini deh, ini lebih ini, lebih jauh. Sebelah sini nih, daerah sini nih, cuman yeah. Cuman dia ini. Dia nggak mau, dia orangnya sombong kayaknya, jadi menurut aku dia agak sedikit galak. Itu dia ada hubungannya dengan orang kerajaan atau dia bukan? Sepertinya iya dia ada hubungannya, cuman dia nggak mau jawab dia hubungannya apa. Dia sebagai apa? Iya gitu dia nggak mau jawab, cuman dia emang dari dulu di situ. Udah Pak Adi. Itu di sana kan. Dia ngomong sama kamu. Apa? Kamu bisa dengar? Kok nangis? Di sebelah sini nih. Dia masih kecil.
tapi kayaknya sekarang, tapi dia dulu kayaknya emang bawaan ada keguguran. Dia minta ngikut, cuman dia bilang dia pengen ikut tapi dia nggak bisa ikut. Kenapa? Itu karena dia udah ngerasa kalau dia beda dunia sama kita. Pengen ikut kamu. Dia janji dia bakal jagain. Ada hubungannya sama kamu? Kayaknya ada. Kok dia ada di sini? Kayaknya emang biasanya dia ikut aku di rumah, cuman aku gak pernah mikir dia siapa. Ternyata emang ada, dia ngikutin aku terus. Udah. Pergi. Itulah kamu. Sulit membuktikan fenomena pulung gantung sebenarnya. Apakah memang hanya sekedar mitos belaka? Tapi warga Tepus banyak yang meyakini adanya pulung gantung. Menurut kesaksian warga, tingkah laku seorang korban pulung gantung akan terlihat berbeda dari sebelumnya. Beberapa akan terlihat sering membawa tali, kain, atau kabel untuk menggantung diri. Mereka akan terlihat lebih sering merenung dan menyendiri sebelum akhirnya ditemukan tewas tergantung. Teror pulung gantung menarik perhatian sejumlah kalangan untuk mengetahui lebih dalam. Perlu dibedakan, orang yang matinya gantung diri itu juga bisa karena faktor ekonomi. Stres, juga bukan masuk ke jurang, tapi juga gantung diri. Maka kalau mau melacak sebetulnya lebih jauh tentang fenomena pulung gantung, kita harus lihat, bisa ketemu. Kenapa kok seperti ini? Penjelasan lain tentang pulung gantung tak selalu mistis. Pulung gantung dianggap sebagai mitos belaka. Bahwa akan ada orang yang gantung diri, padahal kalau bagi saya itu hanya mitos, yang mana mitos itu harus kita luruskan. Dan kita sekarang baru gencar-gencarnya sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa harus menghilangkan mitos seperti itu. Tetapi masalahnya adalah, justru kalau pulung gantung mitos ini disuburkan, ini justru akan membuat kita tidak belajar gitu loh, tidak belajar dan tidak mencari tahu apa sih penyebabnya. Padahal dari studi literatur dan dari pengalaman saya, pengamatan saya, dari apa yang saya pelajari dan saya kaji, 80% penyebab bunuh diri itu adalah gangguan mental emosional, yaitu depresi. Pulung gantung disikapi dengan berbagai macam pandangan. Apapun itu, pulung gantung menjadi sosok yang menakutkan dan menciptakan teror bagi warga Gunung Kidul. Tingginya tingkat bunuh diri di Gunung Kidul tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga kini.